Okay, macam mana nak cantikkan highlight IG story korang tu? Inilah tutorial yang aku nak tunjukkan korang. Hi guys, welcome back to OD Channel. Okay, selamat berhujung minggu buat korang semua. Hari ni korang ada nak ke mana-mana ke? Kalau korang tak ada ke mana-mana tu, so korang layan je lah aku punya YouTube channel ni. Okay, aku ada satu tutorial yang ada orang request dekat Instagram. Dia kata macam mana aku buat background dekat highlight story. Apa highlight story tu? Maybe korang tak faham. Korang tengok gambar ni. Okay, inilah dia highlight story. So macam mana aku buat dia? Aku hanya menggunakan application Fonto saja. Okay, maybe ada yang terfikir kenapa highlight sampai nak kena buat macam tu. Okay, bagi aku first impression orang bila terjah korang punya Instagram account, dia akan nampak kemas tau. Okay, IG story yang korang post dekat Instagram tu, dia hanya kekal selama 24 jam sahaja. Selepas 24 jam tu, Insta story korang tu akan hilang. Okay, so inilah kegunaan highlight story tu. Korang boleh save IG story korang yang dah habis tempoh tu dekat dalam highlight story ni. Okay, macam mana nak cantikkan highlight IG story korang tu? Inilah tutorial yang aku nak tunjukkan korang. Korang edit lah background dia bagi cantik, korang buat tulisan ataupun bubuh emoji, macam-macam style yang korang boleh buat untuk cantikkan highlight story korang. Okay, sebelum aku nak teruskan tutorial ni, okay, korang jangan lupa follow aku punya Instagram account, imod_. Ada juga dekat IG story yang aku akan sharekan info-info yang menarik pasal editing ataupun pasal mobile grafi. Okay, jom aku tunjukkan korang cara-cara nak buat background highlight story. Okay guys, sebelum tu korang kena make sure korang dah ada application Fonto. Okay, ini dia application Fonto. Korang just download je sesuai untuk iPhone dan juga Android. Dan application ni hanyalah percuma, so tak payah bayar pun. Kegunaan Fonto ni, korang sebenarnya boleh buat poster ataupun korang boleh buat typo dekat gambar-gambar korang lah. Ini contoh-contoh yang diorang edit buat typo dekat gambar-gambar. Dan korang juga boleh download macam-macam jenis tulisan yang korang boleh download. Dan dia adalah percuma juga. Dekat mana, itu aku akan tunjukkan korang kejap lagi. Okay, step yang seterusnya, korang make sure korang dah ada Safari ataupun Google untuk korang search background apa yang korang nak. Okay, contohnya korang suka yang jenis warna plain kan? So, korang pergi je lah. Orange wallpaper iPhone. Okay, so pergi dekat bahagian image. Okay, so korang pilih lah yang mana korang nak. So, contohnya warna plain yang macam ni. So, korang klik lama-lama dekat gambar ni. Add to photo. Okay. Okay, selain daripada itu, maybe yang perempuan suka yang bunga-bunga ke kan, korang cari je lah flora wallpaper iPhone. Okay, pergi pakai image. So nampak ada macam-macam jenis ada. So contohnya korang suka yang ni, korang klik je lama-lama, korang add to photo. So korang search je lah apa jenis wallpaper yang korang nak. Ini wallpaper yang aku dah download lah. Nak tunjuk contoh kat korang sekejap lagi. Okay, selain daripada tu, dekat application Fonto, korang buka application Fonto. Okay, korang pergi dekat belah bawah sekali, ada logo kamera tu. Korang ambil plain image. Okay, korang ambil je gambar warna putih ni ke. So ada colour kan. So bagi siapa yang nak warna-warna plain dia punya background tu, korang kat sini boleh pilih dah lah colour-colour apa yang korang nak. Kalau korang tak nak Google pun tak apa, dekat Fonto ni ada macam-macam colour korang boleh pilih untuk buat background korang. Okay, step seterusnya pula, korang download emoji ataupun font yang korang nak. Dekat Safari ataupun Google ni, korang boleh je cari icon-icon yang tak ada background. Contohnya macam travel icon PNG. PNG tu memang transparent, belakang tak ada background. So korang click image. So korang download lah yang mana korang nak. Tapi aku dah try addkan gambar ni. Aku tak tahu kenapa background dia still ada. So aku tak suggest lah sebab takut nanti tak menjadi pula korang buat. So apa yang aku buat, korang pergi dekat thefont.com. Okay, dekat sini ada beribu-ribu jenis font yang korang boleh download. Okay, contohnya korang type je kat sini icon. So ada macam-macam jenis icon yang korang boleh download. Korang letakkan dekat background yang korang nak tu lah. So contohnya ni aku ambil satu. Bila korang type huruf A, so dia akan keluar gambar baby ni lah. Bila korang type K, dia akan keluar logo ni. So tak payah download PNG, dari sini pun dah ada. Okay, kalau korang tak nak gambar tu, maybe korang nak gambar-gambar lain, ada banyak. Korang tekan je next page, ada macam-macam jenis icon korang boleh download. Okay, contoh ni macam gambar-gambar travel kan. So kalau huruf Q, dia ada gambar pokok kelapa.
Ini ada gambar ikan, ada gambar matahari. So korang boleh download dulu. So aku showkan korang download dulu ikon-ikon apa yang korang nak. Lepas tu baru gunakan masa untuk edit nanti lah. Okay, contoh aku tunjuk dengan korang. Contoh download ni aku tunjuk dekat iPhone yang latest punya iOS. Okay, macam aku ni iOS 13. Okay, so contoh katalah aku download yang ni. Okay, so korang pergi dekat bahagian download tu. Okay, tekan download. Then ikon belah atas tu dia dah download. Korang klik warna biru yang belah kanan. So korang klik dekat tulisan mana yang korang dah download tu. Okay, cari tulisan dia nama Luxo tadi. Okay, klik. Dia akan buka satu folder. Korang buka folder tu. Then korang cari tulisan yang dia tulis TTF. Okay, tu untuk format untuk Word lah. So korang klik. Okay, korang klik pula hujung sekali belah bawah kiri. Okay, korang cari application Fonto. So dia akan copy to Fonto. Okay, then korang install je. Dah siap. Tulisan-tulisan tu akan ada dekat font dengan dekat My Font. So korang download lah. Macam aku punya style, aku memang dah download macam-macam jenis tulisan dah ada. So korang download je. Okay, step yang seterusnya pula. Okay, ini ikut pada masing-masing lah. Kalau korang pasang dekat Instagram aku, tulisan-tulisan macam Terengganu, Bromo, fotografi, vlog semua tu, aku guna tulisan yang lain. Aku cari dekat Google. So korang cari je dekat Google, type text generator. Okay, text generator. Korang tulislah contoh apa korang nak. Contoh travel. Okay, so korang boleh pilih lah tulisan apa yang korang nak bubuh dekat tajuk highlight korang tu nanti. Ada macam-macam jenis tulisan ada kat dalam ni. So korang pilih je. Kalau korang tak nak pilih tulisan dalam ni, nak guna yang normal pun boleh. So yang ni aku just bagi tambah-tambah je lah kalau korang nak. Okay, aku rasa part ni ramai dah tak sabar dah macam mana cara nak edit dia. So korang pergi dekat application Fonto. Okay, korang pergi dekat ikon bawah gambar kamera tu. Korang pergi dekat photo album. Pergi dekat mana background yang korang dah download tadi. So katalah aku ambil yang inilah eh. So korang tap je dekat gambar tu, dia akan keluar add text. Okay, korang bubuh je lah text dia. Tapi korang kena ingat font-font yang korang download tu. Contoh macam tadi tu kan. Okay, katalah korang nak bubuh emoji ataupun gambar spek mata ni. So spek mata ni huruf dia O. So korang kena ingat lah O. So korang type O, letak center terus. So ambil font tu. Font tu nama dia hipster. Aku dah hafal yang tu. Okay, so tekan done. Nampak? Dia akan keluar ikon tu lah. Dia ikut alphabet apa yang korang pilih. So kalau korang lupa, korang refer je lah balik dekat Google. Okay, macam ni warna putih, so tak naik kan. So korang klik kat gambar tu, korang pergi dekat style. Okay, tukar dia jadi warna apa yang korang nak, hitam ke. Okay, so kalau korang nak bagi dia macam 3D sikit, korang pergi dekat style. Okay, pergi dekat shadow. Lepas tu pergi dekat bawah dia tu, nak buat macam shadow nampak jelas ke ataupun kabur-kabur ke. So pilih pada korang minat yang mana. So aku ambil yang ni, tekan done. Contohlah gambar ni macam tak center kat atas. So korang nak centerkan dia, tak payah korang adjust-adjust macam ni. Klik je gambar tu. Lepas tu tekan move. Korang pergi dekat ikon dia tulis A tu, yang first tu. Okay, dia dah tengah bahagian situ. Lepas tu sebelah dia pula. So automatic gambar tu akan jadi center. So korang save je lah. Tekan ikon bawah sekali tu. Save image. Okay, dah siap korang punya satu ikon. Okay, contohnya korang nak guna yang lain pula, aku bagi contoh gambar lagi. Korang pergi dekat photo album. Pergi dekat mana gambar korang nak. Okay, contoh dekat gambar ni. Dan okay, tak semestinya korang nak kena bubuh ikon. So katalah korang nak bubuh font je. So korang download lah dekat the font tadi tu. Macam-macam jenis font korang boleh download. So korang download lah yang cantik-cantik sikit. Okay, contoh kat sini katalah aku nak guna font yang ni. Okay, aku buat je lah A. So aku letak lah di tengah-tengah. So korang nak besar kecikkan pun boleh. Pergi dekat size. Okay, so nak bagi ada shadow sikit.
Okay, lepas tu save. Dah siap. Okay, yang ni berapa contoh yang aku dah buat. So korang tengok eh. Yang ni aku buat macam ni. Okay, macam-macam jenis background korang boleh guna. Dan tak semestinya korang kena gunakan icon, tulisan pun boleh. Dan icon ni sendiri, korang boleh tukarkan warna-warna dia. Warna merah ke, warna apa-apa yang korang nak sesuaikan dengan background lah. Okay, ini contoh-contoh dia. Okay, ni step yang last kali untuk korang upload dekat korang punya Instagram. Korang pergi dekat Instagram korang. Lepas tu korang pergi dekat highlight. Korang nampak yang depan sekali tu dia tulis highlight kan? Okay, korang klik highlight tu. So korang pick lah mana-mana story korang nak save. Contohlah, aku ambil contoh je. Contohlah, tiga gambar ni adalah berkenaan dengan travel. Okay, contoh. So aku tekan next. Okay, so aku nak tulis kat situ travel. Tapi aku pergi dekat Google. Aku ada tulis tulisan travel tadi kan. So aku ambil lah tulisan mana yang aku nak. Contoh aku nak tulisan yang ni. So aku select dia, copy, then aku paste travel. Okay, lepas tu, so cover dia aku nak tukar. Aku nak buat background yang aku dah edit tadi tu. Aku klik je dekat gambar tu. So aku ambil dekat gambar-gambar mana yang aku dah edit tu. Okay, contohnya gambar travel aku nak bubuh yang ini. So aku nak letak dia tengah-tengah sikit. Aku nak zoom. Okay, lepas tu tekan done. So tekan done lagi sekali. Lepas tu add. Ha, dah siap. So kau nampak tu, dah ada kat depan tu kan, travel. Dan step yang sama juga aku buat dekat aku punya highlight story ni lah. So aku punya, macam aku cakap tadi, aku suka minimalist. So aku buat hitam putih je aku punya background colour. So masa aku travel, aku ada save juga highlight. Sebab apa tahu highlight ni? Contohnya korang travel dekat India lah. So banyak information yang korang dah sharekan dekat IG story tu. Tapi korang tahu, okay, IG story tu hanya kekal 24 jam je. So inilah kegunaan highlight story ni. Korang boleh save info-info kat situ. Let's say orang-orang nak refer, macam dia tanya, Odi, boleh tak aku dapat contact pasal masa korang pergi India hari tu? So diorang boleh klik je. Okay, aku pergi Kashmir. So aku klik je lah kat Kashmir hari tu. So diorang boleh klik, diorang boleh cari information-information dekat situ. Kan? So senang. Bagi aku senang lah. So korang try lah buat macam mana kreativiti korang sendiri untuk korang cantikkan korang punya IG feed tu. So macam aku, aku buat minimalist. Tapi aku rasa lepas ni aku akan tukar buat something yang lain sikit. Okay, so aku harap berguna lah eh. So jangan lupa try, okay, bagi tahu dekat kawan-kawan korang macam mana nak buat highlight story ni. Okay, aku harap tutorial kali ni sangat bermanfaat untuk korang semua. Okay, jangan lupa share dekat member, family, saudara mara, benda-benda yang baik ni. Okay, next tutorial korang nak aku buat apa? So korang komen banyak-banyak dekat bawah ni. So nanti aku akan reply insyaAllah. Dan aku akan tunaikan request korang insyaAllah. Okay, jangan lupa follow aku punya Instagram account, imod_. Okay, bagi siapa yang baru lagi dekat channel aku ni, jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel dan onkan button loceng supaya korang dapat notification bila aku post video-video baru. Okay, jangan lupa like dan sharekan aku punya YouTube ni dekat korang punya social media account. Okay, terima kasih banyak-banyak guys. Jumpa lagi dekat next vlog. Selamat berhujung minggu. Enjoy korang punya weekend. Assalamualaikum. Bye-bye.